Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga rezeki Anda selalu mengalir terus sepanjang tahun dengan segala rahmat dan berkah darinya. Amin. Sahabat, konten kita kali ini akan membahas tentang keistimewaan orang yang lahir di hari Selasa menurut ramalan Kitab Primbon Jawa Kuno. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan mengenai tayangan video dan uraian-uraian di channel ini sebagai perbuatan musyrik, syirik, atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, admin hanya menyampaikan kembali beberapa hal tentang kearifan lokal nenek moyang kita terdahulu. Nah, sebelum lanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya agar update konten terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan, simak terus uraian video-video di channel ini. Ya, sahabatku yang baik, keistimewaan orang yang lahir pada hari Selasa menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Setiap orang umumnya memiliki keistimewaan masing-masing. Selain itu, manusia juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi, bagaimana caranya untuk orang tersebut berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dirinya? Maka tidak jarang apabila orang tua memberi nama kepada anaknya dengan nama yang baik. Adapun tujuan dan harapan mereka yaitu agar anaknya memiliki sifat yang baik. Akan tetapi, konon ada beberapa hari yang dipercaya sebagai hari yang baik. Hari tersebut salah satunya adalah hari Selasa. Nah, sahabat, apa saja keistimewaan orang yang lahir pada hari Selasa menurut Kitab Primbon Jawa? Nah, sahabat, berikut ini adalah uraiannya. Orang yang lahir pada hari Selasa menurut Kitab Primbon Jawa Kuno antara lain adalah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia akan mudah bergaul dengan orang di sekitarnya dengan mudah. Setia dan tidak berkhianat kepada siapapun, baik pasangan ataupun orang-orang di sekitarnya. Selektif dalam memilih pasangan karena standar yang diinginkan cukup tinggi. Teliti dalam memilih sesuatu dan tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Tidak pernah dikhianati karena ia mempunyai cara tersendiri untuk membalasnya. Karismatik dan memiliki daya pengasih yang tinggi. Mudah diterima dan dihormati di lingkungan yang baru. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan ia cocok sebagai seorang pemimpin. Seandainya pria yang lahir di hari Selasa, biasanya ia memiliki badan yang tegap dan memiliki wibawa yang besar. Kalau dia wanita, dia biasanya tampil menarik. Memiliki kepekaan dan jiwa seni yang tinggi. Memiliki kreativitas dan imajinasi yang bagus. Tidak mudah menyerah dan putus asa dalam meraih satu hal yang dia inginkan. Menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dalam segala hal. Membuat orang terkagum-kagum dengan hal yang ia lakukan. Sahabatku yang baik, meskipun Anda tidak lahir pada hari Selasa, bukan berarti Anda tidak memiliki keistimewaan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Karena Anda bisa terus belajar dan terus berusaha untuk mendapatkan hal yang Anda inginkan. Ya, demikian sahabatku yang baik, uraian tentang keistimewaan orang yang lahir pada hari Selasa menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Semoga uraian ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru agar channel ini lebih berkembang lagi dalam memberikan nilai manfaat untuk Anda semua. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.